Hai Shanas. Hai. Hai Amira. Hai. Selamat datang ke Mula Top. Enjoy tak tadi? Enjoy. Oh, okay. Banyak gosip eh korang? Diorang je. Dia paling banyak tadi. Apakah perangai pelik setiap orang dalam penggamaran suamiku Encik Sotong? Suka tengok cermin sangat. Amira suka tengok cermin. Yeah. Shanas? Oh, pernah dia target dah aku dah target. Okey, aku cakap Anong, kau cakap aku. Aku banyak singa dia. Dia ni marah pun gelap. Nangis pun gelap. Marah pun gelap. Pelik ya? Kan? Pelik ya? Dah, target dia semua. Okey, ampun semua dah Anong. Masalah tak ada fikir lagi ni. Tak apa, kita geng lah. You apa? You dulu. Okey, Amar ada, tak ada perangai pelik ke? Tak ada habit pelik ke? Amar ada perangai pelik. Apa dia? Tapi benda tu dia isap ubuk. Dia tak isap ubuk. Tapi masalahnya dia isap vapor tu lagi teruk pada isap ubuk. Itu perangai pelik ke apa? Pelik lah tu, dia pelik lah tu. Berkepuk lah. Nampak saya tak ada perangai pelik lah. Sebab memang Hanis ada. Kau memang menjaga air sebab dia hero kan. So macam tak tu agak sejak dia jadi sotong, saya nampak dia jalan tu macam dia macam tak tahu, melekat je seluar dia. Dia belakang. Sejak dia jadi playboy sebenarnya. Watch out eh, close out there. Apakah yang membuatkan drama suamiku Encik Sotong lain daripada drama yang sekarang? Abang gagah patah. Ada pernah tengok tak pernah kan? Dia bercerita pasal yang lain pada yang lain tu sebab satu sebab first time saya kerja dengan Mira, first time saya kerja dengan Hanis dan juga dah 3 kali 4 kali dah dengan Amar, tapi sebenarnya selalu saya berlaku dengan Amar akan jadi bergaduh. Sebab selalu dia jahat, saya baik. Lebih kurang macam tu lah. Tapi sekarang ni kita as one team. Macam tu one team, kita kerja sama-sama. Every the best, satu sebab kita ada team yang bagus. Kita ada director dan juga team yang bagus. Tu je saya cakap. Nak kata klise tak klise, suka hati hamba lah nak cakap klise. Apa ni saya punya cerita, kalau tak suka apa pasal saya. Okey. Tak payahlah berpadam. Gaduh suka ni. Kan dah kena maki lagi kita. Lepas saksikan Cik Sata. Bukan tu bukan karakter dia, okey? Okey. Jangan lupa saksikan suamiku Cik Sotong setiap hari Isnin pukul 10 malam. Ya, yeah, jangan lambat. Okey. Jangan lupa saksikan... Eh, tak payah. Suamiku Cik Sotong setiap Isnin jam 10 malam di Astro Ria dan Maya. Kau jangan lupa tengok lah sebab memang best lah. Make sure trending hashtag suamiku Cik Sotong. Swag. Alright, thank you. Bye.